Berjumpa lagi kita dalam subjek pendidikan seni visual. Okey, masih lagi dalam tajuk ataupun unit 2 warna-warni kehidupan. Okey, saya pasti pada minggu lepas kamu telah meneroka pelbagai sumber untuk menghasilkan teknik mozaik. Okey, pada minggu ini kita akan menggunakan sumber-sumber yang kita teroka minggu lepas, contohnya bahan semula jadi, bahan buatan manusia ataupun gabungan kedua-duanya untuk menghasilkan kek cawan yang menarik. Baiklah, sebelum kita mula menghasilkan karya kek cawan yang menarik dengan teknik mozaik ini, okay, kita perlu menyediakan alat dan bahan, iaitu kad keras ataupun cardboard, jaluran kertas warna iaitu quilling paper, kertas bergelugur. Okey, kertas bergelugur ni kertas yang ada garisan timbul. Dia ada garisan timbul-timbul tu. Selalunya terdapat di kedai-kedai stationery lah. Tetapi kalau tidak ada, kamu boleh gunakan apa saja bahan yang sesuai yang ada di rumah saja. Kemudian batang aiskrim, majalah lama, lidi, gam, gunting dan juga bahan hiasan untuk mencantikkan kek cawan kamu. Anda semua sudah bersedia? Jom kita mula.